Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang. Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang mereguk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Ayahmu selama ini sedang mengamati gunung. Gunung apa? Seperti kurang pekerjaan saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu, Adik Awang Alun, karena membahayakan jiwa orang banyak. Rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Condo Birowo. Dalam seri ke-649 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Ashari sebagai Panji Rambi Saprang, Wahyu Chandra sebagai Loh Gawe, Hari Agik sebagai Gajah Wengker, Rusli sebagai Paraji Gading, dan pengantar cerita Asdi Zuhastra. Pertempuran itu terus berlangsung dengan dahsyatnya. Paraji Gading mengikutinya dengan seksama. Paraji Gading yang selama ini merasa menguasai ilmu kanuragan yang tinggi harus mengakui kenyataan betapa tinggi ilmu kanuragan yang dikuasai oleh Ken Arok, termasuk betapa tinggi pula kanuragan yang dikuasai oleh Panji Saprang. Sementara itu, pada jarak yang cukup jauh, nampak dua orang lelaki memperhatikan pertarungan itu dengan seksama. Hey!
sebuah pertempuran yang luar biasa telah terjadi di sana Putih Kejawantara. Apakah itu termasuk ke dalam permainan yang dipersiapkan oleh Sang Praneman pula? Aneh, Bapak. Rasanya tidak. Kalau begitu, siapa yang melawan Ken Arok itu? Aku tidak tahu, Bapak Logawi. Wah, luar biasa. Jarang ada orang yang bisa mengimbangi olah kanuragan yang dikuasai oleh Ken Arok itu. Akan tetapi, rupanya ada lagi orang yang bisa melayaninya. Lawannya itu tentu orang yang luar biasa. Bapak mengenali olah kanuragan yang dipergunakannya. Dari perguruan manakah kira-kira ia berasal? Kita terlalu jauh dari perang tanding itu, Kisana Kajawengker. Apakah kita perlu lebih mendekat ke sana? Dan Ken Arok itu akan mengetahui kehadiranku. Dari tempat yang cukup jauh itu, Drahmanaloh Gawe yang ditemani Putut Gajah Wengker memperhatikan pertarungan yang berlangsung dengan seksama. Namun ternyata masih ada orang lain lagi yang hadir, bahkan berada dalam jarak yang lebih dekat ke pertarungan yang sedang terjadi. Orang itu berdiri di bayangan sebuah pohon di tepi padang karautan. Orang itu mengenakan sebuah jubah berwarna merah. Pertempuran itu masih terus berlangsung dengan dahsyat, membuat Ken Arok semakin merasa heran karena pemuda bernama Panji Rambi Saprang itu mampu mengimbanginya dengan sebaik-baiknya. Semakin tinggi Ken Arok meningkatkan bobot serangannya, maka Panji Saprang mampu mengimbanginya pula dengan meningkatkan bobot serangannya pula. Ken Arok benar-benar heran dan marah. Maka ciri-ciri liar dan kemarahannya itu pun semakin menampak. Seperti kucing di tengah malam terkena percik cahaya, matanya mulai bercahaya kebiru-biruan. Namun lawannya yang sebaya usia dengan dirinya itu benar-benar aneh. Dia seperti tidak terpengaruh oleh apapun yang dilakukan oleh Ken Arok. Bahkan Panji Saprang sendiri menunjukkan sebuah pengeram-eram yang membuat Ken Arok berdesir. Para jigading yang menyaksikan pertarungan antara hidup dan mati itu dari dekat, jantungnya jadi berdebar-debar. Betapa dahsyat ilmu kanuragan yang dimiliki oleh Sri Baginda itu. Benar-benar mengerikan dan luar biasa. Sebuah ilmu kanuragan yang tidak tercatat oleh perguruan atau padepokan manapun. Gerakan-gerakan serangannya tak terduga-duga. Dan ada kalanya melahirkan bentuk serangan yang sangat tidak masuk akal. Oh, sungguh mengerikan. Liar seperti seekor singa. Akan tetapi, tidak kalah mengherankan adalah pemuda lawannya itu. Panji Rambi Saprang. Oh, siapa dia? Gerakan-gerakannya gesit dan tangguh. Tidak kalah aneh dari Sri Baginda sendiri. Bahkan ada kalanya melahirkan serangan yang sangat ganas. Bukan main. Benar-benar menakjubkan. Wujud pemuda itu seperti diselubungi oleh bayangan yang nampak sekilas-kilas. Oh, ilmu apa itu? Baru kali ini aku menyaksikan ilmu kanuragan seperti itu. Sang waktu terus bergerak melewati tengah malam dan kemudian merambati saat datangnya fajar pagi. Pertempuran masih terus berlangsung tanpa bisa diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Hingga kemudian ketika langit di timur membayang merah, Ken Arok merasa tidak telaten lagi. Raja Gung Binatara dari Singasari itu segera meloncat mundur mengambil ancang-ancang. Ia membutuhkan waktu hanya sekejap untuk mempersiapkan ajian pamungkas. Sebuah ajian yang Ken Arok sendiri tidak
tidak tahu apa namanya, ajian dahsyat itu seolah telah menyatu dengan tubuhnya sejak kelahirannya ke dunia ini. Panji Saprang yang melihat sikap Ken Arok segera berjumpalitan di udara, dan ketika hinggap di tanah, dia telah menyentuh kepalanya yang rambutnya terurai. Rambut itu dibusai-busai, dan tangannya kemudian bagaikan melemparkan sesuatu ke tanah, dan tiba-tiba saja muncul dua sosok manusia kerdil. Apa yang akan kau lakukan, Ken Arok yang perkasa? Hah? Kau akan menggunakan ajian pamungkas lebur jagat atau Ajikalabama untuk melumatkanku? Lakukanlah kalau kau merasa mampu. Biarlah dua anak asuhanku ini yang akan melayanimu. Jangan hanya sekedar menggeramkan Arok. Ayo, lepaskan ajianmu. Apa yang akan kau lakukan itu, Panji Saprang? Anak-anakku. Bajang Condo Birowo, hadapilah lawanmu itu. Ken Arok yang telah menyiapkan ajian itu pun sampai heran, dan justru karena itu ia belum melepaskan kekuatan dahsyat yang tersimpan di telapak tangannya. Tatapan matanya yang tajam tertuju pada dua sosok manusia kerdil yang tiba-tiba telah muncul dan menghadangnya. Ken Arok memperhatikan dengan seksama, namun Ken Arok berdebar-debar karena di penglihatan matanya nampak jelas sosok bajang itu bukan bayangan semu, namun benar-benar badan wadah. Gila, ilmu apa yang kau pergunakan itu, Panji Saprang? Apapun namanya, itulah wujudnya. Bajang Keling dan Bajang Sarimpat, keduanya adalah Bajang Condo Birowo. Bajang Condo Birowo? Oh, kau telah menyebut nama itu dengan tepat, Ken Arok. Ah, persetan, aku akan melihat apakah bajang ajianmu itu mampu menerima ajianku. Bajang itu membelah diri menjadi empat. Ken Arok terbelalak melihat hasilnya. Ayunan tangannya yang bagaikan menyimpan kekuatan petir atau ledakan gunung itu disongsong oleh kedua bajang kerdil itu. Sebuah benturan dahsyat telah terjadi. Ken Arok merasakan kedua lawannya terbanting dan pasti lumat. Namun yang kemudian dilihatnya adalah suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Bajang itu masing-masing telah membelah diri menjadi dua, hingga jumlahnya sekarang menjadi empat. Kau merasa sudah puas dengan ayunan tanganmu yang dahsyat menimpa ajianku itu? Gila, gila! Jangan hanya mengumpat, Ken Arok. Kita berdua sedang berperang tanding. Iblis! Yang terjadi adalah pengulangan dari peristiwa sebelumnya. Ken Arok menghajar kedua bajang yang paling depan. Namun lagi-lagi akibatnya, kedua bajang itu membelah diri hingga kesemuanya menjadi enam. Dalam kejut yang tiada habis-habisnya itu, menyebabkan Ken Arok sampai termangu. Ken Arok bahkan memandangi kedua bajang itu dengan perasaan ngeri. Namun sementara itu, tidak kalah terkejutnya adalah mereka yang menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan. Orang berjubah merah yang bersembunyi di belakang bayangan pohon itu mengangguk-angguk kukan kepala, sedangkan baik Brahmana Loh Gawe maupun Putut Gajah Wongker merasakan degup jantung mereka meningkat berpacu. Kisanak Putut Gajah Wongker, ah, bisa menebak siapakah orang itu? Akhirnya orang yang berkemampuan ilmu itu muncul menampakkan diri, Bapak Logawe. Oh ya. Sang Panembahan menyebut
Orang yang memiliki ajian Bajang Condo Birowo adalah orang yang menjadi abdi titisan Warakenya atau Nyai Durga Parabandari yang lahir kembali ke dunia ini. Tepat. Aku menduga seperti itu pula. Dan orang itulah yang sedang diburu-buru oleh anak Mas Kamsuara. Benar, Bapak Lokawi. Lawan Kenarok itu tentu memiliki raja berwujud tatapan mata yang tergurat di telapak tangan kirinya. Karena yang memiliki hanya 3 orang, maka raja itu disebut Raja Trinetra. Berbeda dengan raja lawan-lawannya. Sejumlah 5 orang yang kelahirannya ke dunia membawa guratan takdir. Dengan mengemban sebuah tugas berat, bahkan jika perlu, harus merelakan nyawanya untuk membantu melindungi dan menyelamatkan bayi yang menjadi titisan sang pujangga Sangsari. Mereka memiliki raja pula yang diberi nama Raja Kalacakra. Oh, jagat Dewa Batara. Lalu apa yang akan dilakukan lawan Ken Arok itu? Apakah Ken Arok sanggup menghadapinya? Dari persembunyiannya, Brahmana Loh Gawe dan Putut Gajah Wengker menyaksikan apa yang terjadi. Dan di dalam lingkaran kalangan pertempuran yang terjadi, Ken Arok dikepung rapat oleh makhluk-makhluk bajang. Ken Arok nampak berpikir keras untuk menemukan cara menghadapi ajian aneh itu. Apa yang sedang kau pikirkan, Ken Arok? Kau berusaha menemukan cara untuk mengatasi ajian Condo Birowo itu? Berpikirlah kalau kau merasa membutuhkan waktu untuk berpikir. Aku berikan kesempatan kepadamu sebaik-baiknya untuk melakukan. Ayo, lakukanlah. Aku tidak akan berbuat curang. Siapa sebenarnya kau, Panji Saprang? Sudah aku sebutkan. Namaku Panji Rambi Saprang. Siapa nama gurumu dan dari perguruan mana kau berasal? Oh, sayang sekali, Ken Arok. Aku sangat keberatan untuk menyebutkannya. Nama guruku atau asal perguruanku terlalu berharga untuk kusebutkan di sembarang tempat. Yang bisa aku berikan kepadamu adalah kenyataan pahit yang kau hadapi kali ini. Ayo, cepat lakukan sesuatu. Atau barangkali kau akan mengaku kalah. Menyerah kalah dalam perang tanding ini. Kurang ajar. Menggelikan sekali, Ken Arok. Yang bisa kau lakukan hanya berteriak-teriak dan mengumpat. Apapun nama ajian yang aneh sekali ini, sumbernya ada pada Panji Saprang itu. Aku tidak perlu melayaninya. Yang aku lakukan harus menyerang lebih dulu pada sumbernya. Hei, mengapa kau hanya diam, Ken Arok? Kau tidak berhasil mengenaiku, Ken Arok. Sial. Yang terjadi kemudian adalah sebuah pertarungan yang paling sulit dimengerti oleh Ken Arok. Ia dikeroyok oleh orang-orang kerdil yang rambutnya riap-riapan. Ada kalanya Ken Arok harus memukul lawannya. Tetapi Ken Arok harus mengumpat. Melihat bajang kerdil itu justru membelah diri menjadi 2 lagi. Bajang kerdil yang kemudian mengeroyoknya itu menjadi semakin banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Ken Arok berada di dalam kesulitan besar. Nampaknya Sri Baginda benar-benar mengalami kesulitan menghadapi ajian lawannya yang benar-benar luar biasa itu, Kisanak Gajah Wengker. Benar, Bapak. Apakah kita tidak melakukan sesuatu untuk membantu Ken Arok itu? Haji Bajang Condo Birowo itu mampu beranak pinak, Bapak Lokawi. Tidak ada yang bisa kita lakukan meski kita menerjunkan diri membantu Sri Baginda. Oh, lalu? Kita menunggu sebuah keajaiban terjadi.
Sebenarnya lah pertarungan yang paling aneh itu terlampau menyulitkan dan membingungkan bagi Ken Arok. Meski Ken Arok belum merasa susut ataupun terluka tubuhnya, tetapi jumlah lawannya yang berupa makhluk aneh dan tidak terhitung itu benar-benar merepotkan. Ken Arok harus berjumpalitan kesana kemari menghindari serangan para bajang kerdil yang tidak bisa dianggap remeh. Dalam keadaan yang demikian, para Cik Gading menjadi cemas, tetapi dia pun kebingungan, tidak tahu harus melakukan apa. Sementara itu pula, orang berjubah merah yang berada di persembunyiannya di balik bayangan sebuah pohon nampak mengangguk-anggukkan kepala. Namun orang itu nampaknya tidak berminat untuk menerjunkan diri. Sementara Ken Arok semakin mengalami kesulitan. Keparat, pengecut licik, pada basia. Tiba-tiba saja, semua yang perhatiannya terpusat pada kejadian itu tersentak oleh sebuah lengkingan yang tajam. Dan tiba-tiba saja, sebuah sosok tubuh melayang dengan cepat, berjumpalitan di udara dua kali. Dan demikian turun, kakinya menghajar dua di antara para bajang kerdil. Bajang itu terlempar dan membelah diri menjadi empat. Orang yang baru datang itu menatap liar pada makhluk-makhluk kerdil yang berada di hadapannya. Tatapan matanya tajam, dia tebarkan pada mereka. Dan tanpa berbicara apapun, perempuan itu menggosok-gosokkan tangan kirinya pada rambutnya yang terurai. Perempuan itu tidak lain adalah Pinaka Swasti Ratu yang memiliki rajah Trinetra di tangan kirinya. Ilmu itu untuk mengeroyokku. Aku bukan orang lain. Kau jangan campurnya. Dan kau seharusnya kita berada dalam syarikat. Persetan dengan ikatan itu. Aku bukan kelompokmu. Aku bukan Gedibal Durga para Bandari itu. Ayo, perintahkan pada makhluk bajang-bajang kerdil itu untuk mengeroyokku. Mengeroyok aku, bukan orang lain. Itu tidak mungkin. Aku tidak mau dihinggapi takdir laknat itu. Warakinya Durga para Bandari itu salah memilihku untuk menjadi pengikutnya. Aku tidak akan menjadi pembantai atas anakku sendiri. Lebih baik aku memilih mati. Berbaik hatilah kau kepada Panji Rambi Saprang. Hayo, bunuh aku. Antarkan aku melongok gerbang kematianku. Kau tidak akan bisa menghindar dari takdirmu, Nyai. Kau tidak akan bisa menghindar dari takdirmu. Iya. Panji Rambi Saprang entah mengapa tidak berminat melayani Pinaka Swasti Ratu yang sama-sama memiliki rajah Trinetra berwujud tatapan mata yang terpahat di telapak tangan kirinya itu yang menjadi perlambang siapapun yang memilikinya adalah abdi dari warakennya yang menitis pada Durga para Bandari yang harus membantunya memburu dan melenyapkan Parameswara, putra Pinaka sendiri yang telah menjadi titisan Pujangga Sangsari yang pernah hidup di zaman Mataram. Demikian Panji Rambi Saprang lenyap, lenyap pula para bajang-bajang kerdil yang semula bertebaran di tempat itu. Ken Arok merasakan jantungnya seakan mau berhenti berdegup. Hanya seorang perempuan yang telah menyelamatkanmu, Ken Arok. Kata-kata yang baru saja diucapkan Pinaka Swasti Ratu itu sedemikian menyengat dada Ken Arok. Kata-kata yang terasa sangat menyakitkan, jauh lebih perih dari sembilu yang ditorehkan di permukaan jantung. Ken Arok hanya bisa tertegun, dan manakala dia sadar sepenuhnya, Pinaka Swasti Ratu telah lenyap, berkelebat jauh menerobos rimbunya pepohonan yang berada di tepi padang Karauta. Gila! Tuanku. Kau melihatnya, para Cikading. Hamba, tuanku. Kau telah melihatnya. Aku dihinakan orang di sini. Untuk kesekian kalinya aku berhadapan dengan orang yang memiliki olah kanuragan yang sangat tinggi. Panji Rambi Saprang. Ia telah memamerkan sebuah ajiannya yang dahsyat kepadaku. Bajang-bajang kerdil itu bisa membuatku gila.
Dan seorang perempuan telah melecehkan aku. Ia membantuku, namun kemudian melecehkan aku. Keparat, berdebah. Hamba tuanku, hamba bisa mengerti perasaan tuanku. Apa yang harus aku lakukan menurutmu, Paraji Gading? Tuanku harus melupakannya dan menganggapnya tidak pernah ada. Apa berat aku kacau. Keinginanku untuk mengetahui siapa kelak orang yang akan membunuhku sebagaimana dikutukan oleh Empu Gandring itu tidak berhasil. Masih ada waktu, tuanku. Lain kali tuanku bisa mengulanginya. Dan padang karautan terbakar. Keparat Badabasya! Bayangan pagi kemudian disusul oleh matahari yang menyembul dari batas cakrawala sebelah timur, disongsong oleh kicau burung dan embun yang membasahi dedaunan. Kabut pegunungan turun perlahan-lahan, berbaur dengan asap sisa kebakaran yang luar biasa melanda padang karautan. Alam terang pagi itu, Ken Arok menebarkan pandangan matanya ke segala penjuru, namun dia tidak melihat seorang pun. Paraji Gading. Hamba tuanku. Ambil kuda-kuda kita. Tidak ada gunanya kita berada di sini. Kita kembali ke Singasari. Hamba tuanku, sebuah tapa berata yang gagal. Dan Sri Baginda telah memutuskan kembali ke Singasari. Setidak-tidaknya tugas yang aku emban dari Sang Panembahan telah berhasil kulaksanakan, Papa. Adalah terlalu riskan andai kata Ken Aro itu berhasil mewujudkan niatnya. Benar, Kisanak Putut Gajah Wengker. Rupanya aku tidak perlu terlalu lama berada di sini, Bapak Logawi. Aku harus segera kembali ke kaki Gunung Kangsir, menghadap Sang Panembahan dan melaporkan apa yang telah terjadi, terutama kemunculan orang yang memiliki ajian aneh bernama Condo Birowo itu. Sampaikan salamku kepada Sang Panembahan, Kisanak Gajah Wengker. Tentu akan aku sampaikan, Bapak Logawi. Namun tiada salahnya jika mewakili Sang Panembahan, aku mengundang Bapak Logawi untuk datang ke padepokan. Oh, sebuah kehormatan bagiku, Kisanak Gajah Wengker. Aku akan mengusahakan pada suatu waktu akan singgah lagi di padepokan yang tenang dan damai itu. Akhirnya, Brahmana Loh Gawe dan Putut Gajah Wengker berpisah. Putut Gajah Wengker bergegas menuju ke kudanya yang disembunyikan di suatu tempat untuk kembali ke padepokan Dandang Kandaga di kaki Gunung Kangsir. Sementara itu, Brahmana Loh Gawe entah mengapa tidak beranjak dari padang karautan yang telah menyisakan warna hitam abu-abu dan arang sisa kebakaran. Seperti ada sesuatu yang sedang direnungkannya. Nah, apa yang akan dilakukan Brahmana Loh Gawe di daerah bekas kebakaran hebat itu? Dan bagaimana dengan Pinaka Swasti Ratu dan Panji Rambis Saprang? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.